guys, kembali lagi bersama gue Uga. Kali ini gue akan sharing tentang Instagram Reels ya. Salah satu fitur terbarunya dari Instagram, di mana sepertinya ini dalam salah satu upaya Instagram untuk mencoba membunuh saingannya, yaitu TikTok ya. Seperti yang sebelumnya Instagram sudah lakukan di Snapchat dengan membuat membuat story ya, karena Snapchat awal itu kan seperti ada story-nya lalu diambil oleh Instagram ya teman-teman. Nah sekarang gimana caranya membuat Instagram Reels ini? Caranya gampang ya, kalian ke Instagram kalian, terus di bawahnya itu ada seperti icon-icon apa film itu, kalau yang kotak-kotak ketemu cekrek-cekrek ya mulai gitu kan itu, atau di tengah ya, pokoknya di tengah klik aja. Kalau misalnya nggak ada, coba kalian switch dulu dari personal ke bisnis akunnya, lalu di switch lagi, sepertinya itu akan berhasil. Lalu setelah itu itu kalian klik aja tombol di atas kanan ada kamera ya, tombol like ke kamera, kalian klik, lalu di situ kalian bisa masukin juga lagu, bisa pilih dari musisi-musisi ya. Contohnya misalnya kalian search aja Puga ada Su Julian gitu atau band gue yang lain, Dating Sirens atau Offlos ya, dan dengan musisi-musisi di mana saya pernah berkolaborasi. Lanjut lagi, ada durasinya ada 15 sampai 30 dan 60 detik, terus bisa speednya juga diatur, lalu juga ada efek, lalu bisa kasih timer juga. Jadi timer kalau misalnya kita solo bass dulu ya. Bounce mania Dudi, cantik sekali solo bassnya. Habis ini lanjut solo gitar juga dari Wisnu. Let's go Nu. Oke, lanjut lagi dari timer supaya kita tidak perlu mencet-mencet lagi ya, memegangin. Habis itu kita bisa edit-edit, bisa jahit-jahit, ya kayak di TikTok sih. Terus kita bisa preview juga, kita bisa atur volume dari yang musik sama yang audio kita bikin sendiri bisa diatur. Lalu habis itu kita bisa posting di feed sama posting di story. Nah, kayaknya segitu aja ya tentang Instagram Reels ceritanya. Semoga berguna dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.